Sahabat Nabi Muhammad bi'idhnillah wa ridallah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Guru dan orang tua kita bersama, sahibul fadillah wal barokah, Al-Maqsud Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau selalu dilimpahkan barokah sehat panjang umur, tambah mustajab doanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap para alimil ulama, para kiai, para habaib, para asatid wal asatidah yang alhamdulillah telah berkumpul bersama kita malam hari ini, khusus bil khusus sahibul maqasid, sahibul jihad, Al-Maqsud Abi Kiai Haji Abai Kamaluddin Samsul Ma'arif, dengan segenap panitia, semoga selalu limpahkan barokah sehat panjang umur, amin ya Rabbal. Juga aparatul pemerintah baik sipil maupun militer, semoga semuanya bisa membawa keadaan yang lebih baik lagi, amin. Dan tak lupa seluruh segenap saudaraku Jamiah Dzikir Manaqib yang kumpul pada malam hari ini, semoga semuanya selalu berada dalam kebahagiaan Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana malam hari ini tidak serta-merta Allah mendatangkan kita ke tempat ini. Betul apa tidak? Ini semua adalah karunia dari Allah. Karena tidak sedikit jamaah manaqib malam hari ini pengen hadir, tetapi ada yang berhalangan. Betul? Berarti yang kumpul pada malam hari ini adalah mewakili bahwa kita adalah pecintanya ulama, pecintanya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita baginda alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah manaqib rahimakumullah, saya tidak tausiah, cuma akan sedikit bercerita, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Karena kalau untuk tausiah tidak layak. Para ajengan, para kiai tadi sudah ya, banyak di belakang saya. Apa yang hendak saya ceritakan adalah satu bukti keberkahan dari Allah. Jadi pertama saya nyampe ke sini, ini masih hutan. Sama seperti disampaikan Abah Kombes tadi. Ini boro-boro mau kepikiran didudukin jamaah seperti ini. Percaya apa enggak? Ini hutan, ya. Orang mau lewat ke sini aja pada takut, pada amit-amit. Alhamdulillah, begitu Abah memberi tanggal, diundur lagi sampai 3 kali, tetapi kami di sini dengan segenap panitia tidak berputus asa. Kami yakin bahwa diundurnya waktu oleh beliau ada keberkahan dari Allah yang rahasia. Betul apa enggak? Lambat laun tempat ini dibersihkan sedikit demi sedikit. Makanya kalau yang enggak tahu dulu wajar nanya, ada enggak tempatnya di sini? Betul? Wajar kalau yang enggak tahu. Namun alhamdulillah hadirin, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti, ini adalah malam puncak yang dinantikan khususnya oleh jamaah Sokolimo. Untuk apa? Berzikir bersama Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Nah, apa kaitannya cerita ini dengan kita? Mohon maaf ya, mungkin kalau diibaratkan ini hutan, tadinya awalnya hati kita begitu. Betul? Hati kita rusak, penuh iri, penuh dengki, penuh ujub ria dan takabur,
Tetapi manakala anak muda cinta dengan ulama, ikut ulama, mengamalkan fatwanya ulama, maka hati kita akan seindah yang kita harapkan. Betul. Kehidupan kita yang dulu susah, sumpah, membuat ruwet bak bagikan hutan. Tetapi kalau sudah nyambung, makmum bersama guru kita, nempel bersama guru kita, akan indah pada waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini malam indah apa tidak? Keren apa tidak? Enak sekarang, Masya Allah. Pohon-pohonan walaupun banyak, tapi dalam bawahnya enak apa enggak? Enak didudukin. Iya, ini adalah bukti bahwa sebelum datangnya beliau ke tempat ini, di sini bertempat sudah rapi. Betul. Apalagi nanti kalau sudah beliau memimpin zikir di tempat ini, yakin kepada Allah, barakah karamah Syabul Qadir Jilani, Allah turunkan di tempat ini akan lebih indah lagi. Amin ya Rabbal. Maka saudaraku, Jamiah Zikir Manaqib, kita jangan kecil hati ya. Kita yang kata orang-orang bodoh, orang awam, orang yang gak tahu apa-apa, bahkan ada yang takdirnya melarat, susah dalam kehidupan kita. Orang tak mau menatap kita, orang gak mau melihat kita, orang gak mau datang kepada kita. Tapi yakin dan percayalah, asal modal cinta yang Allah berikan kepada kita tidak luntur, asal apa cinta kita tidak luntur, tidak terkontaminasi keadaan, maka yakin dan percayalah. Dan saya juga yakin jamaah pasti sudah merasakan bahwasanya semakin mendekat dengan beliau, semakin ikut dengan beliau, semakin memahami apa yang dipatuhkan oleh beliau, sedikit demi sedikit kita amalkan, maka lambat laun saudara kita yang tadinya enggak percaya jadi percaya betul. Saudara kita yang tadinya menghina, yang tadinya memandang sebelah mata, maka dengan barokah kuasa Allah, lewat barokah guru dan orang tua kita, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, kita tunjukkan bahwa kita juga patut untuk dicintai dan dihormati. Amin ya Allah ya Rabbal. Maaf hadirin ya, mengenang tahun 2008, saya kan mondok di Abah Yai. Alhamdulillah takdirnya mondok di Abah Yai di Cibitung ya. Dulu tidak pernah terpikir mau seperti ini. Tidak pernah terlintas sedikit pun di hati saya untuk bicara di hadapan Bapak Ibu Saudara seperti ini. Betul apa enggak? Tidak terpikir mau dipanggil Ustaz, enggak terpikir mau dipanggil Kiai. Tetapi ini adalah bukti nyata barokah kuasa Allah lewat guru kita. Siapa yang mengabdi dengan cinta, siapa yang mengabdi dengan tulus, maka barokah apa yang Allah berikan kepada beliau akan dicipratkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka jamaah manaqib rela capek, rela kehujanan, rela setiap malam bawa anak kecil, ini adalah modal derajat dari Allah. Amin ya Rabbal. Ya kalau enggak mau capek, enggak mau repot, derajat itu mahal Bu. Betul apa enggak? Dengan tidur di rumah ya, duduk di rumah, duit mau datang, derajat mau naik, mau jadi surga ya, dari mana modalnya? Betul? Abah Yai dulu pernah mengatakan waktu di Barokah Tuhan Qadiri, barokah itu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan saya dong, katanya Abah sama santri. Maka kalau saya bisa memberikan barakah ya dengan keinginan saya, tak perlu kamu ngabdi, tak perlu kamu capek, tak perlu kamu lelah, nih saya kasihkan langsung sebelum kamu, saya kasihkan ke anak saya dulu, itu kata beliau. Percaya? Tetapi hanya dengan capek lah, hanya dengan lelah, hanya dengan letih, dengan malas setiap malam kita ikut ulama, ikut dikir, maka disitulah Allah akan menilai capek kamu, akan Allah menilai keikhlasan kamu, Allah akan menilai pengorbanan kamu, Allah akan menilai sejauh mana kau punya ketulusan terhadap ulama. Maka disitulah sebesar apa cintamu kepada ulama, sebesar itu pula lah barakah yang akan diberikan oleh Allah kepada kamu semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi jamaah manaqib gak usah khawatir, kita semua akan indah pada waktunya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.